2. Takenaka Shigeharu alias Takenaka Hanbei. Takenaka Shigeharu lahir pada 27 September 1544. Ia adalah seorang samurai Jepang pada periode Sengoku pada abad ke-16. Ia awalnya melayani klan Saito dari provinsi Mino, tapi kemudian merencanakan pemberontakan dan mengambil alih kastil klan Saito di Gunung Inaba. Toyotomi Hideyoshi yang terkesan dengan taktik Shigeharu mengundangnya masuk ke dalam klan sebagai ahli strategi. Shigeharu banyak membuat kontribusi untuk Hideyoshi dengan bakatnya yang luar biasa cemerlang. Ia meninggal pada 16 Juli 1579 karena penyakit TBC saat Hideyoshi menyerang klan Mori di wilayah Chugoku, Jepang.